Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Putra sulung Presiden ketiga B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, mendapatkan rekomendasi dari Partai Nasdem untuk maju dalam pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2024 mendatang. Nasdem memberikan rekomendasi kepada Ilham karena merupakan kader muda yang memiliki kapasitas mumpuni untuk memimpin Jawa Barat. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan surat rekomendasi kepada putra sulung Presiden ketiga B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, untuk maju dalam pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2024. Nasdem beralasan Ilham merupakan kader muda yang mempunyai latar belakang pendidikan dan kapasitas yang mumpuni, sehingga menjadi sosok yang tepat untuk melanjutkan pembangunan di Jawa Barat. Tapi saya yakin dan percaya, ini kan tokoh muda yang cukup energetik. Ya kan, latar belakang, edukasi, pendidikan, intelektualitas yang dimilikinya. Dan saya yakin ketika ruang institusi partai politik ini memberikan ruang yang lebih besar, lebih luas pada anak-anak bangsa, ya seperti apa yang kita milikin pada saat ini yaitu saudara Ilham Habibie, ya insya Allah, ini memberikan suatu pencerahan baru. Itu yang perlu kita catat. Siapa yang sangka, siapa yang duka, orang menganggap ini Bung Ilham ini hanya saintis saja. Ilmuwan yang duduk diam. Tapi ketertarikannya, ya kan, untuk bisa bertarung pada satu pilkada yang kita tahu ini medan yang tidak ringan. Ilham Habibie sendiri melihat peluang untuk maju dengan Partai Nasdem karena memiliki kecocokan dan satu pemikiran. Menurutnya Jawa Barat seperti ujung tombak Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Jawa Barat buat saya itu adalah seperti ujung tombak Indonesia Emas. Kalau Indonesia mau jadi emas, pasti Jawa Barat harus jadi emas juga atau bahkan terlebih dahulu. Mengapa? Kita semua tahu bahwasanya Indonesia ini kalau mau menjadi Indonesia Emas harus tumbuh dengan minimal 6-7 kalau bisa 8%. Itu hanya bisa dicapai kalau kita mampu memajukan, memperkuat industri kita. Nasdem akan terus membangun komunikasi yang intens dengan partai lain untuk menjajaki peluang koalisi. Pasalnya tidak ada satupun partai di Jawa Barat yang mendapatkan kursi mayoritas untuk mengusung calon sendiri. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan.